Halo Budum, selamat datang kembali di Recap untuk minggu keempat hari yang kedua di kelas KB juga. Dan sepertinya ada sedikit pergeseran antara Kihoshi yang sebenarnya masih on top 2 ya. Tapi kalau dilihat dari standingsnya, apalagi hari ini per video ini di upload itu RRQ bakal bertanding. Kayaknya nih, feeling gua ya, ini kayaknya untuk minggu keempat hari yang ketiga, atau pada intinya untuk logo yang biasanya ada di atas kanan ini, ya kan, itu kayaknya possible buat ganti kalau memang ada beberapa syarat yang bisa dijalankan. Kalau ngomongin hasil, ya kemarin itu match yang cukup intens ya, 2-1, 2-1, 2-1 semuanya. Match pertama Geek Farm lawan teman-teman tim Liquid ID, Liquid menang tapi menangnya juga 2-1. Lalu teman-teman dari Bigger Round Alpha yang dikalahkan oleh Fnatic Onyx dengan skor 2-1 juga. Sementara RRQ Yoshi juga menang melawan Altrigo dengan skor 2-1 semuanya. Dan itu akan kita recap semuanya di video ini. Terutama tujuan dari recap seperti biasa teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin mau mengimplementasikan apa yang terjadi di MPL, terutama kalau misalkan teman-teman ingin ngejalanin rank games. Dan kalau begitu kita akan mulai dari match pertama, yaitu adalah pertandingan dari Geek Farm versus tim Liquid ID, yang dimana Geek Farm di game yang pertama itu memilih Blue Sides. Mereka membawakan Gatot Kaca Roamer, lalu ada Vexana, Moskov, Julian, dan juga ada Hylos. Sementara untuk tim Liquid ID di sini di red side itu membawakan Jawhead, Harith, Nolan, Zask, dan juga ada Terisla. Jadi sebenarnya di sini yang pengen gua notes atau gua highlight adalah bagaimana Geek Farm ya, yang sebenarnya luar biasa banget loh untuk memanfaatkan makro dari Super Minion yang ternyata menjadi senjata mereka sendiri ketika mereka berada dalam keadaan yang loose condition. Loose conditionnya kenapa bang? Karena lordnya diambil sama tim Liquid ID. Jadi kita start aja teman-teman untuk part videonya ya. Sebenarnya ya fight-nya berjalan dengan pencurian lord aja di sini. Fokusnya karena memang zoning dari Aran luar biasa, tapi target dari Geek Farm tuh maunya makan hero dulu, makan depan pada intinya. Nah, pas lordnya 9000 darahnya, Favian take over, ini menurut gua bagus banget dari tim Liquid ID. Tapi trade-nya menurut gua terlalu rugi gitu loh, karena ya skill juga sampai kayak dipaksa mundur, dipaksa flicker. Dan di sini Geek Farm yang dalam keadaan nggak dapetin lord, mereka tuh coba buat nge-push bottom lane-nya. Ketika tadi clear-nya udah sempet didapatkan nih sama Masako, ya kan? Ya yang namanya Moskov untuk urusan clear wave cepet banget. Dan kebetulan ini detik 3-3, kayak 10 detik sebelum adanya lord. Dan apa yang dilakukan sama teman-teman dari Geek Farm, mereka paksa untuk dapetin turret bawah. Dan seketika lordnya memang udah dipredik kayaknya ya, lordnya bakal ke bawah, mereka mundur pelan-pelan. Dan mulai dari sini, ini momen dari tim Geek Farm yang menurut gue ya, karena mereka kayak coba buat ngepok lordnya sampai di retry, tapi pas 16.000 darahnya, mereka kayak udah mulai mundur pelan-pelan dan dilepasin lordnya. Nah, mulai dari sini, sebenarnya tim Liquid ID tuh kayak ngelepasin lordnya juga gitu loh. Kayak mereka ingin memproduksi super wave mininya terus-terusan di mid lane, bottom lane, dan juga di top lane. Favianya dibikin sekarat nih, biar nggak bisa dipush tower dari Geek Farmnya. Dan di bottom lane, berarti kan kalian tahu nih, kalau misalkan turretnya udah hancur, berarti ini adalah minion yang bakal nge-push dengan produksi super minion wave dari Geek Farm. Dan teman-teman bisa lihat nih, ini super minionnya ternyata menahan lama banget di area bottom lane. Tim Liquid itu expect-nya bahwa nanti lordnya tuh bakal slow push, jadi produksi super minionnya nggak berhenti, mereka bisa nge-pressure terus nih untuk Geek Farm. Tapi gara-gara tadi Favian-nya juga sekarat, lordnya nggak ada yang protect, ya udah di sini kayak jadinya lordnya tiba-tiba hilang begitu aja. Dan Geek Farm jadi nggak kena pressure apa-apa gitu loh. Pada intinya Geek Farm malah mampu untuk mempertahankan high ground-nya. Terus ada lagi nih wave minion yang kedua nih, udah diproduksi juga. Mereka memilih untuk team fight. Dan Iron Siki gue yakin mereka belum siap buat team fight sebenarnya. Karena ekspektasi dari tim Liquid ID di sini adalah mereka nungguin lordnya bareng sama 3 minion wave. Apalagi Favian-nya kan menuju ke atas nih. Ya udah pasti dong Iron Siki harusnya nggak siap buat team fight ini. Tapi semenjak dash-nya udah dikeluarkan dan terkena immobilize, lihat Purify-nya di trigger, Iron Siki langsung tumbang. Dan di sini teman-teman dari Geek Farm gak ngestop pressure-nya. Mereka cari orang. Tapi di bottom lane, teman-teman bisa lihat lordnya itu seketika jadi kayak hilang. Dan gue kayak wow, ini kayak makro baru yang sebenarnya di PH kayaknya juga gue nggak tahu deh, kalau di PH kayaknya gue belum sadar kali ya lebih tepatnya untuk lord kayak gini tuh dihancurkan sama super minion wave. Dan ini tuh kayak makro baru yang ditujukan sama Geek Farm. Dan kalau kalian dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan yang kalian tuh kalah dari segi lordnya,
Gak apa-apa kalian gak dapetin lordnya atau gak nge-clear lordnya secara cepat, karena itu beresiko tinggi teman-teman untuk dipaksa fight di area lordnya. Jadi manfaatkanlah super minion wave, karena dengan 2 wave super minion 16.000 darah lord itu bisa hilang seketika. Dan itu yang dimanfaatkan sama Geek Farm dengan menghancurkan base turret bottom lane. Dan ternyata lordnya juga menuju ke bottom lane. Jadi gue gak tahu ini call-nya dari siapa. Pokoknya menurut gue ini genius dari Geek Farm. Dan bisa gak ditiruin di rank games? Bisa, kalau emang laning kalian dan lord kalian itu belum lord evolve yang didapatkan sama musuh ya. Tapi ya apapun yang terjadi, Geek Farm menurut gue benar-benar nunjukin bahwa mereka memiliki macro play yang tinggi dan decision yang mengerikan. Karena tim Liquid di sini belum siap buat team fight gitu loh. Alhasil ya, mereka jadi rugi dengan lord yang mereka dapatkan. Dan Geek Farm malah bisa ngebalikin keadaan dengan kuantitas yang lebih kuat. Apalagi ini 1 menit sebelum adanya lord selanjutnya. Jadi mereka bisa take over area river. Game pertama juga kebetulan dimenangkan sama Geek Farm dengan game yang cukup keras teman-teman. Dan memang terbukti tim Liquid ID ini lumayan ngelawan juga sebenarnya. Lanjut ke game yang kedua, Geek Farm memilih Blue Sides dan kali ini membawakan Vexana, masih Gatot Kaca, masih Julian juga, ada Hylos juga, cuma bedanya ada Cloud. Untuk tim Liquid ID, draftnya juga nggak beda jauh. Karena mereka masih bawain Harith, Terisla, Nolan, tapi bedanya ada Faramis dan juga ada Carmilla. Jadi Carmilla ini kayak jadi jawaban untuk hero-hero yang berdempetan dari kubu Geek Farm. Dan yang paling gua suka adalah cara take over dari tim Liquid ID ketika mereka tuh memanfaatkan overcommit ya dari Geek Farm. Kebetulan di sini Baluski tumbang 20 detikan. Jadi teman-teman tim Liquid ID itu langsung start dan kebetulan Vincent-nya ketahuan nih sama Aran di zoning juga di top lane, ya kan? Setelah ketahuan di top lane ya udah pasti nih, ini adalah waktu yang tepat buat mereka ngelakuin kontes di area Lord. Veldora open initiate. Di sini Veldoranya kena zoning tapi lumayan bisa buying time dengan Winter Crown dan Lord-nya tetap bisa coba buat di punish. Tapi untungnya di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya Geek Farm tuh udah coba buat take over Vivian sekarat, Widi juga sekarat. Terus kayak ngelihat dari Masako, ini Blazing Duet-nya udah on point banget menurut gua ya. Ini udah on point parah. Dan Vincent, ini ternyata udah kuat banget retrinya untuk bisa mencuri satu buah lord. Dan ketika udah dapetin lord, ternyata yang gua rasa ya, suara dari Geek Farm ini cukup berbeda, teman-teman. Yang pertama, Veldora emang dapat Yeskiel tapi Veldora mengejar Vivian. Sementara di sini Aran masih tertinggal dan Vincent sama Aboy itu nggak mau lepasin Arannya juga. Mereka kayak pengen manfaatin kalau mereka pengen menang kuantitas. Tapi di sini Aran Shiki ngestop Vincent, ngestop Aboy juga dan Masako malah join fight di sini tumbang juga. Veldora join juga tumbang juga, absen satu-satu. Dan Baloy juga datang, nggak dapetin apa-apa. Tim Liquid maksimalin mistake yang begitu besar dari tim Geek Farm. Dan dengan overcommit ini, tim Liquid ID jadi menang. Poin terpentingnya apa bang yang bisa ditiru di rank games? Ya kalau abis dapetin Lord, sebisa mungkin mundur dulu. Kalau mau dapetin kill, entar bareng sama Lord ya teman-teman ya. Karena yang dilakukan sama Geek Farm jadi bikin mereka rugi di game yang kedua. Dan tim Liquid jadi menyamakan kedudukan di game yang kedua. Dan tibalah kita di game yang ketiga untuk tim Liquid ID versus Geek Farm, yang dimana tim Liquid ID ambil Blue Sides. Mereka amanin Carmilla lagi bareng sama Nolan, Hylos, Nathan, dan juga ada Zushin. Sementara di Geek Farm itu mereka ngebawain Julian Lolita, tapi Lolitanya revitalize. Terus juga ada Moskov, Valentina, dan juga ada Puvius. Jadi sebenarnya untuk fight kanan ini emang draftnya kuat banget, tapi buat pick off tuh sebenarnya di kiri bisa jalanin. Dan memang terbukti kalau ngomongin pick off, semenjak di early game ini tim Liquid ID tuh mencoba untuk memanfaatkan bagaimana Nolan dan juga burst damage tingginya plus Vincent yang kebetulan gak dapetin level 4 secepat mungkin ya. Jadi ya Vincent mau gak mau harus farming dulu untuk dapetin level yang keempat. Sementara di sini Vivian udah dapetin level 4 duluan. Emang yang namanya Nolan itu farming speednya luar biasa dan dia tuh bisa langsung ngegeng gitu loh ke XP lane atau ke gold lane atau ke mid lane juga di menit 1.20-an. Makanya kalau kalian lawan Nolan, hati-hati sama menit-menit 1.20 sampai menit 1.40, apalagi kalau Nolannya nggak terdeteksi di map. Apalagi juga kalau teman-teman kalian di mid lane itu lagi dibonyokin kayak begini nih, karena Widi dan Yeskiel mencari informasi di mana Baloy dan Aboy berada. Ketika Aboy dan Baloynya ternyata ada di mid lane, ya kan? Berarti menandakan kalau Vincent apalagi habis dari top lane nih dapetin satu monster jungle, ya berarti kan Vincent butuh dapetin level 4 dulu nih sebelum nanti dia bakal ngegeng juga. Dan alhasil Vivian-nya coba buat ngegeng ke arah Masako yang udah flicker juga di burst dan first blood. Nah, habis first blood ternyata Vivian tuh nggak berhenti di sini.
dia langsung secepat mungkin ngebantu Aaron Chiki biar nanti dia dapetin platingan dan dapat platingnya full. Sementara nggak ada yang backup nih untuk ke top lane. Lihat Aaron Chiki dan Favian ini dua-duanya dapat gold plusnya langsung dari 100 menuju ke 700. Oh ini surplus goldnya naiknya jauh banget. Plus gankingnya tuh nggak berhenti gitu loh. Karena top lane-nya tadi terancam, ya udah berarti bottom lane-nya ada yang free nih pasti. Veldor-nya sendirian sebelum dapetin level 4 dia pun di take down. Jadi pada intinya kalau emang kalian tuh berada dalam rank games dan kalian ngerasa kalau misalkan gold laner kalian lagi sendirian dan gold laner musuh juga lagi sendirian, apalagi mid laner sama roamer-nya tuh lagi dalam keadaan kayak baku hantam gitu di mid lane, ya udah kalian ganking aja, paksa flicker, kill to bonus ya. Karena kalau misalkan dapetin kill di awal game kayak begini dan platingannya full didapatkan, Nathan yang harusnya jadi hero late game itu prematur dia. Dan itu akan jadi keuntungan ketika tim Liquid ID yang harusnya menangnya nanti di late game di menit 15 ke atas, ternyata gara-gara Nathan-nya udah dapetin first blood, dapetin platingan pula, ya dia jadi menang lane. Dan itu ngebantu banget, yang memang pada kenyataan di lapangan itu butuh babysit. Ya apalagi ini lawannya Lolita gitu loh, yang emang pure counter, sehingga dengan memenangkan early game, tim Liquid ID juga jadi memenangkan bagaimana kendali atas game tersebut dan menang matchnya 2-1 melawan Geekfam. Lanjut ke match yang kedua, di sini ada Bigetron Alpha melawan Fnatic Onyx, jadi match of the day juga. Di blue sides itu ada Valentina, Ruby, Ling, Edith dan juga Beatrix, sementara Fnatic Onyx itu membawakan Fanny, Grok, Faramis, lalu ada Baratz EXP dan juga ada Harith. Sebenarnya kalau ngomongin team fight, ini momennya Keyboy banget sih, dan emang kebetulan sebenarnya di sini ada beberapa misplay dari kedua belah tim. Yang pertama, Res yang mungkin terlalu overcommit ya dengan flicker yang dia miliki, dan kebetulan ini setengah darah memang, tapi dia masih mau open initiate karena memang top lane-nya nih sebenarnya lagi nggak bagus buat Fnatic Onyx untuk team fight, dan ketika miss untuk inisiasinya di cover sama Sans. Tapi pertanyaan terbesar gue adalah kenapa Moreno tiba-tiba langsung buka ultimate di sini? Apakah memang kayak udah ada sinyal kalau ternyata mereka ingin menjalankan team fight 5 karena kebetulan Kairi juga belum show, Keyboy juga baru kelihatan di area mid dan ini juga masih terlalu jauh informasinya, hingga akhirnya ketika Moreno-nya buka Nether Realm walaupun Rest-nya tumbang, tapi ya Fnatic Onyx pasti bakal memilih untuk mundur dan menghindari team fight. Hingga akhirnya ketika di sini Finn-nya pecah Nether Realm-nya, Keyboy-nya langsung respon dan three man stun. Kairinya udah tinggal datang pakai steel cable. Moreno di absen, Finn di absen, Luke di absen, semuanya di absen pokoknya. Dan ini bener-bener kayak jadi perfect situation buat Fnatic Onyx yang awalnya mereka tuh yang ngelakuin mistake, tapi ternyata Bigetron juga ngelakuin mistake yang sama. Sebenarnya kalau ngomongin di rank games ya, ya kalau emang kalian punya ultimate Faramis, kalian berhak untuk ngebuka team fight dengan membawakan ultimate Faramis tersebut ketika memang tidak dibutuhkan atau memang ketika dibutuhkan. Itu timingnya tuh tergantung sama gimana backup dari teman kalian. Kalau emang backupnya kayak Keyboy tadi kena 3 pemain, ini 3 efek stun dan juga knock up airborne, ya udah pasti sebenarnya bagus buat kalian walaupun kalian ngebuka ultimate itu duluan gitu loh. Karena emang cuma buat ngebait musuh kalian biar keluar dari zona amannya. Dan yang dilakukan Fnatic Onyx adalah membawa keluar Bigetron biar fightnya tuh di area-area sempit. Jadi bikin enak Kairinya lah. Jadi ya ketahuilah tempat team fight terbaik kalian dengan draft yang kalian bawakan. Kalau kayak Fnatic Onyx kan Fanny, Grok, Faramis, ya kan, terus juga ada Harith. Itu pasti team fight-nya lebih enak di tempat-tempat sempit. Makanya mereka nggak mau tuh team fight-nya di area high ground, maunya di area jungle. River juga nggak bagus sebenarnya. Sehingga ya ketahuilah tempat team fight kalian sehingga kalian bisa mendapatkan poin seperti Onyx di game yang pertama. Di game yang kedua, Fnatic Onyx membawakan Fanny lagi, Faramis lagi, tapi bedanya sama Brody, Terisla, dan juga ada Jauhead di blue sides. Sementara untuk Bigetron Alpha, mereka membawakan Zask, Arlott, Ling, Ruby, dan juga Clint. Sebenarnya yang pengen gue bahas di sini adalah why atau kenapa alasannya Jauhead. Ini adalah sosok yang sebenarnya lumayan populer di Filipina, tapi ternyata di MPL ID ini kayaknya win rate-nya nggak begitu bagus. Karena memang kayaknya teman-teman dari MPL ID itu udah banyak nyoba-nyoba ya di scrimnya untuk gimana sih cara nge-counter si Jauhead ini. Dan salah satunya adalah yang ingin ditunjukkan sama Bigetron Alpha nih. Dan gue take notes juga teman-teman, Ruby itu bisa menjadi salah satu solusi juga ya, apalagi ketika di sini momennya sebenarnya si Jauhead-nya mau coba buat lempar super look tapi ternyata diganggu-gangguin sama Finn. Hingga akhirnya Finn yang kelempar, ya ini ngebuat Finn makin lebih gampang dong untuk ngandalin teamfight-nya. Dan dengan zoning dari Zask, ini juga Zask lumayan nyusahin sih dipikir-pikir ya. Walaupun mungkin ada banyak yang bilang kayak
"Bang, kalau misalkan Zask meta, ya counter aja pakai Jawhead. Tapi gimana kalau seandainya keadaannya tuh kayak ya Zask-nya lebih menang early game sehingga Jawhead-nya tuh jadi enggak bisa ngedeketin Zask-nya. Dan lihat aja Dominator descent-nya ini benar-benar jadi garda terdepan yang bisa ngezoning out dan Kiboy-nya jadi kayak enggak bisa mainin Jawhead 100% power-nya. Karena emang dari awal udah beberapa kali di pick off. Dan dengan pick off yang memang komposisinya gak berjalan dengan damage yang minim juga, ya mau gak mau Jawhead picknya ini jadi gak maksimal. Terus gimana nih biar bisa maksimal? Nah kalau misalkan referensi dari, ya waktu ini kan ada ini kan ada guest analyst kan, dari Race Boy itu tuh sempat bilang kalau misalkan Jawhead itu bagusnya dikomboin sama hero-hero mage atau hero-hero midlaner yang punya burst damage. Sebenarnya di sini burst damage-nya udah ada Fanny. Cuma dari early game ya Fanny-nya gak jalan bareng sama Jawhead karena memang susah nih untuk dapetin depannya Bigger Round Alpha. Mereka punya Ruby, mereka punya Arlott, mereka juga punya Zask yang Zask bisa berlindung di dalam Dominator Descent-nya. Jadi kayak gak gampang lah untuk bisa ngeburst, apalagi kalau misalkan Bigger Round ngebawain draft seperti ini. Dan pada intinya kenapa Jawhead masih belum efisien sepertinya di MPL ID, ya karena memang pada dasarnya kita belum menemukan komposisi yang tepat aja nih biar Jawhead-nya bisa maksimal. Game kedua dimenangkan sama Bigger Round Alpha dengan draft yang cukup solid komposisinya dan eksekusi untuk Jawhead-nya bisa diredam, ya kan? Jadi Jawhead-nya mau pick off ya nggak bisa gitu loh. Kita udah lebih siap, kata Bigetron, dengan draft yang mereka bawakan. Game-nya menuju ke game yang ketiga. Di game yang ketiga ternyata Bigetron masih membawakan Link, tapi bedanya sama Moskov, Luoyi, Jawhead, dan juga Ruby. Sebenarnya dari draft Jawhead-nya udah punya burst damage juga nih, ada Luoyi. Tapi memang cuma Luoyi yang ngangkat di early game. Sementara untuk Fnatic Onyx mereka punya Fanny, Faramis, Roger, Arlott, dan juga ada Hylos. Sebenarnya kalau ngomongin hero late game, ya kanan tuh nggak ada hero late game-nya. Tapi kiri hero late game-nya ada dua, ada Link dan juga ada Moskov. Farming priority-nya pasti bakal kebagi-bagi. Dan lagi-lagi Jawhead sepertinya belum begitu efisien di MPL ID. Karena kalau kita lihat dari bagaimana cara Bigetron memanfaatkannya ya, apalagi ketika di sini Finn show penultimate, purify, dan langsung di counter lagi-lagi. Seperti biasa, dan beberapa recap sebelumnya juga udah menjelaskan kalau misalkan Jawhead itu inisiasinya digagalkan, pasti counter setup-nya bakal cepet dari lawan-lawannya. Dan di sini teman-teman bisa lihat betapa strong-nya Hylos, dan mungkin dari sekarang teman-teman udah boleh sih nge-ban Hylos di rank games ya. Karena emang Hylos-nya ini, lihat, annoying banget, dikejar emannya. Moreno coba buat ngasih damage, ya nggak bisa juga sih di early game. Lihat, kuat banget, revitalize, semua damage dibalikin, dan malah Jawhead-nya yang dimakan. Jadi kayaknya dia, di MPL Indo tuh kayaknya yang gue lihat Jawhead sama Hylos itu tetap mahalan Hylos. Jadi even di MPL Filipina kayak, wah Jawhead, Jawhead lagi populer, Jawhead, Jawhead segala macamnya, tetap bro, Hylos. Hylos itu kuat. Dia ngomongin di XP, di roamer semuanya bisa, di jungle pun bisa. Jadi belajar dari bagaimana game ketiga Fnatic Onyx ya, dimana ketika Hylos dilepaskan menjadi malapetaka, ya menurut gua kalau emang kalian ada rank games yang Hylos yang lepas, ambil aja. Kalau misalkan emang ternyata di game tersebut kalian gak dapetin Hylos, ya itu bagus gitu loh. Karena Hylos kalau bisa ban aja teman-teman mulai dari sekarang ya. Game 3 dimenangkan sama Fnatic Onyx, dan ini menjadi game yang menurut gue ya matchnya terutama mau game 1, game 2, game 3 itu satisfying banget untuk ditonton. Teman-teman bisa rewatch nih untuk pertandingan ini karena memang permainan Assassin versus Assassin-nya luar biasa dari Kairi dan juga Super Ken. Lanjut ke match yang ketiga, ada Alter Ego melawan Arara Kiyoshi. Di blue sides, Alter Ego mengamankan Povius, Zask, Hayabusa, Minotaur, dan juga Cloud. Sementara RRQ membawakan Ruby, Harith, Alpha, Idit, dan juga ada Faramis. Sebenarnya di game yang pertama, gue singkat aja. Gue cuma pengen nunjukin ini decision bisa dipakai dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah, ya contohnya EXP-nya nih yang bisa ngefollow cepat, bisa teamfight di bawah level 4. Dan untuk midlanernya yang kebetulan juga mungkin sama sih syaratnya, kayaknya nggak harus buru-buru untuk fight di level yang keempat. Karena di sini RRQ belum dapetin level 4 untuk EXP dan midnya, tapi mereka udah commit untuk team fight di area turtle. Alasannya sebenarnya udah cukup kelihatan sih dari pick-pickannya Alter Ego, di mana Alter Ego tuh membawakan Povius dan juga Zask yang memang untuk urusan clear wave di area XP lane pas menit 1.40 itu nggak cepet teman-teman, itu makan waktu yang lama banget. Dan di sini kebetulan Dairen juga nggak buru-buru untuk nge-clear wave minionnya. Dia tungguin dulu range-nya dateng. Dia nungguin juga kebetulan Sutsujin untuk dapetin level yang kelima. Dan ketika Sutsujin udah selesai dengan level yang kelima,
lihat gerakan dari Diren dan juga Rins. Ketika Ninonya show di top lane dan masih berkutat dengan clear minion karena emang Povius ini bukan tipe laning, dia tipe team fight hero-nya. Tiba-tiba di sini gerakan dari Sujin, Diren dan juga Rins udah start untuk turtle-nya. Plus Idok juga dapetin informasi kalau Nile-nya lagi purple buff. Ini bener-bener menurut gue gerakan yang cepat banget. Dan ini cuma bisa dilakukan kalau misalkan XP laner kalian itu nggak harus buru-buru untuk fight di level keempat. Plus kalau misalkan roamer kalian juga dapetin informasi, dapetin screening di mana roamer berada, di mana jungler musuh berada. Dan dengan kemenangan di early game turtle yang tanpa kontes, level 15 alpha yang sangat-sangat cepat di 8 menit 57 detik, itu membuat teman-teman dari RR Kyoshi jadi menang di game yang pertama dan menangnya pun cuma 10 menit, teman-teman. Menuju ke game yang kedua, Alterigo di Blue Sides membawakan High Loss First Pick. Lalu ada Luo Yi, Lunox Gold Lane, Povius dan juga ada Nolan. Sementara untuk kubu RR Kyoshi, mereka membawakan Hayabusa, Zask, Ruby, Arlott dan juga ada Clint. Sebenarnya emang draft dari Alterigo ini kuat banget buat fight 5 sih. Apalagi buat fight panjang ya, karena Luo Yi, Lunox itu kan ngomongin cooldown ya lumayan cepet lah, lumayan oke lah. Apalagi buat Nolan, dia tinggal ambil purple buff, dia bisa maksimalin bagaimana cooldown reduction cepat dan rotasi cepat juga dari gauge-nya. Dan di sini Alterigo tuh bikin setup-nya lumayan cepet juga gara-gara ada Luo Yi gitu loh. Mereka jadi bisa nge-camp duluan, apalagi Lord nih. Kalau teman-teman lihat nih, posisinya 10 detik di area bottom lane. Dan setelah nge-clear di top lane dengan melakukan slow push ya, mereka langsung diversion, Nile ambil purple buff yang menurut gue ini lumayan terburu-buru sebenarnya karena ini bakal dapetin informasi dong buat RR Kyoshi-nya kalau purple buff-nya diambil. Dan Rondel itu coba buat cari posisi, coba buat cari target. Tapi di sini sebenarnya Diren tuh udah ngelihat gitu loh di mana ada Rondel dan player-player dari Alter Ego coba buat langsung ngeganyang Diren-nya. Diren flicker, Winter, buying time dan fight-nya kebagi dua. Sebenarnya yang pengen gua notes di sini adalah Alterigo itu ternyata pinter banget buat misahin team fight-nya, teman-teman. Yang pertama di sini kalau teman-teman lihat Owen itu bener-bener misahin Skylar, Idok, Diren. Padahal ini triangle yang kalau bisa tetap nempel biar tetap bisa ngasih damage gitu loh ke teman-teman dari Alterigo karena emang damage dealer dari RRQ di late game itu ada di Clint. Critical damage-nya luar biasa sebenarnya. Walaupun emang ya Clint bukan hero late game, kalau diadu sama beberapa hero lain mungkin akan lebih optimal hero lain ya, tapi di sini posisinya karena dia menjadi satu-satunya marksman, ya wajar Clint-nya tuh butuh ruang untuk memberikan damage. Tapi Nino di sini juga jadi garda terdepan yang menurut gua lumayan annoying ya. Dia tahu gitu loh targetnya kalau nggak Skylar ya pisahin Idok-nya. Dan di sini ketika Idok udah narik dua, di zoning-zoning, range-nya dipukul mundur, dibikin sekarat, Idok-nya juga dipisahin sama Skylar. Loh, lihat. War-nya dibagi dua, dipisahin. Nino bener-bener jadi kayak pagar di depan. Rinsia udah nggak bisa masuk lagi, udah nggak ada utility apa-apa. Idoknya juga di sini pecah immortalnya. Skylar juga pecah immortalnya. Dan tinggal item management. Dan menurut gue di sini Nino bener-bener kayak luar biasa sih emang Povius-nya. Dan dengan Povius ini loh, sebenarnya power untuk team fight tuh bisa dibagi jadi dua. Dan emang job desk-nya seperti itu, teman-teman. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat di sini gimana Nino udah langsung coba buat pisahin ya Skylar dan Idok. Sama Rins juga. Karena ya di sini kan kita tau lah Ruby tuh job desk-nya bisa jadi cover juga. Cuma ya kalau misalkan Ruby-nya gak bisa cover ke arah Marksman-nya, ya udah pasti bakal jadi game yang berat buat Marksman-nya. Karena Marksman-nya dari RRQ, Skylar, juga itu gak bisa maksimalin potensi damage-nya karena diganggu-gangguin terus sama Povius. Gimana teman-teman? Udah mulai tertarik belum untuk pick Povius kayak Alterigo nih? Karena ya gue rasa harusnya di rank games udah mulai rame juga sih buat pick Povius. Apalagi kalau misalkan musuhnya nih nggak ada yang tipe burst damage atau tipe yang jadi tanker killer kayak Kari. Apalagi Alterigo dapetin game yang kedua itu juga berkat Povius dan memaksa ke game yang ketiga. Sebenarnya di game yang ketiga dari Alterigo lawan RR Kyoshi ini gue udah seneng banget teman-teman. Real ini seneng banget ya. Karena apa? Karena kemarin itu video recap di bonus stage itu kan gue sempat mention tuh. Ya kan kalau misalkan Falcon AP Brand ternyata nyobain nih combo Hanabi Lolita yang dibawakan juga sama Alterigo juga nih kebetulan. Dan sebelum dibawakan sama Alterigo, fun fact-nya itu di MPL Cambodia Super Red sempat bawain juga nih bareng sama timnya ngebawain draft Hanabi dan juga draft dari Lolita. Menang juga? Menang. Mirip sama Falcon's AP Brand, tapi beda nasib sama Alterigo yang membawakan Hanabi Lolita bareng sama Nolan, Hylas dan Zask.
Yang dikontes sama RRQ adalah hero-hero teamfight panjang. Ada Franco, Julian, Aurora, Edith, dan juga ada Beatrix. Hero teamfight jangka panjangnya ya tujuannya emang pada intinya cooldown singkat, damage bisa terus-terusan diberikan, dan RRQ juga memaksimalkan bagaimana misplay dari alter ego yang overcommit di area turtle yang kedua. Kita start dari kondisi yang dimana Owen di sini tuh harusnya benar-benar nempelin Hanabi-nya terus-terusan, dan tiga member dari alter ego lainnya juga harus melakukan hal yang serupa. Karena kalau yang dari gua lihat ya, ketika di MPL Filipina atau di MPL Cambodia, Hanabi Lolita ini gak terpisahkan biar nanti shield-nya itu terus-terusan bisa diproduksi sama Lolita. Tapi di sini ketika alter ego mencoba untuk melakukan kontes di area turtle dan ternyata turtle-nya di-steal gitu loh sama RRQ yang tentunya di spesifik ya diambil oleh Rins di sini. Ini menurut gua kalau misalkan dipaksain team fight-nya kayak gini, ini malah nguntungin RRQ karena emang kapasitas hero mereka itu bisa untuk team fight panjang. Plus kalau teman-teman lihat, karena kebetulan Skylar udah clear duluan di area top lane dan Hanabi itu kan tipikal hero late game yang nge-clear juga lama banget, hingga akhirnya membuat Skylar yang selesai dengan Sky Piercer. Ini catatannya. Dia selesai dengan Sky Piercer, dia datang ke team fight dan dikasih last hit. Lihat. Deret. Sky Piercer-nya aktif. Plus enggak berhenti sampai situ. Mereka cari team fight lagi ya dari RRQ. Dia coba paksa untuk ambil roundel dan dapat lagi last hit-nya dari Skylar. Hanabi gold lane bareng sama Lolita itu bakal works kalau misalkan udah teamfight berlima. Dengan catatan kalau early-nya nggak flop, kalau early-nya nggak kalah-kalah banget. Tapi alter ego early-nya udah kalah 2800 gold. Ya teman-teman bisa lihat tuh all region datanya. Ini combo belum pernah kalah, tapi pecah di MPL ID. Ini emang, waduh. Semenjak di MSC kita ada di tier 7 ya, ini emang bener-bener langsung kayak wow man, ini kayak kita mulai dipertanyakan nih. Karena ini loh, kombonya tuh harus kayak gini terus, harus nempel. Tuh lihat, Hanabinya itu dapat crowd control immune. Jadi dia gak bisa diapa-apain, gak bisa di slow, gak bisa di iron hook, gak bisa diapa-apain lah intinya. Ya emang harusnya semenjak awal ditempel kayak begini teman-teman. Dan hingga akhirnya mulai di gank tuh dengan 4-man move dan heist-nya tumbang. Dan semenjak di sini udah snowballingnya langsung didapatkan sama tim kanan dari tim RRQ Hoshi. Jadi ya udah, combo Lolita dan Hanabinya ke stop. Early-nya juga udah kalah. Ya mau gimana pun Hanabi Lolita itu bakal works kalau misalkan minimal goldnya imbang. Kalau goldnya swing kayak gini posisinya, ya udah berarti nggak bakal works. Dan please teman-teman jangan FOMO untuk cobain combo Hanabi Lolita. Menurut gua, combo Hanabi Lolita ini akan works kalau misalkan lawan kalian itu minimal nggak bisa dapetin kemenangan di early game-nya. Jadi, ya pastikan ya kalau misalkan kalian mau ambil Hanabi dan juga Lolita, yang pertama pastiin Hanabi sama Lolitanya nempel terus, tapi Lolitanya nggak boleh mati banyak-banyak karena Owen di sini udah mati 4 kali. Terus kalau bisa teman-teman, kalau emang kalian mau banget pakai draft tersebut ya, draft Hanabi dan juga Lolita, ban Esmeralda, ini reminder aja. Karena ya Esmeralda kan bakal mengambil semua produksi shield yang ada di Land of Dawn. Kebetulan RRQ tanpa Esmeralda aja bisa ngelawan meta 100% di all region. Ya silahkan coba sendiri sih kalau emang kalian mau mencoba hal tersebut ya. Ya tapi lagi-lagi karena RRQ menang di early game, mereka bisa ngekontes combo Hanabi Lolita dan membuat combo 100% di all region jadi kayak percuma. RRQ menang dengan skor 2-1 dan itu yang menjadi penutup untuk recap kali ini. Dan jangan lupa untuk di hari yang ketiga, minggu yang keempat, ini tetap ada pertandingan yang tentunya seru juga. Ada Blue Derby, Derby Biru yang lagi pilu juga ya, lagi butuh poin dua-duanya. Rebellion versus EVOS. Pecah telur nggak nih kira-kira teman-teman? Lalu ada Geek Farm dan juga RRQ Hoshi yang tentunya cukup menarik ya. Karena kalau RRQ menang, mereka puncak klasmen. Kalau Geek menang, ya Geek akan mendapatkan poin pengganti ketika mereka kalah dari tim Liquid ID. Dan tentunya match penutup ada Altrigo versus Dewa di match yang ketiganya. Pokoknya jangan lupa untuk menyaksikan MPL ID season 14 kali ini karena kayaknya udah mulai panas dari klasemen juga udah mulai benar-benar ada sedikit apa ya? Ada sedikit gesekan, senggolan juga gitu loh. Ya tinggal kita tunggu siapa nanti yang akan memenangkan match di hari yang ketiga dan siapa yang akan bertengger di puncak klasmen sampai dengan minggu yang keempat, hari yang ketiga. Gue KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di recap selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!